Pemirsa, assalamualaikum semuanya, adik-adikku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Di kesempatan kita kali ini, di pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit berbagi urutan cara memakai skincare pagi hari yang saya pakai setiap hari. Jadi ya seperti skincare pada umumnya yang dilakukan di pagi hari gitu loh. Jadi dengan cara yang sangat sederhana, dengan bahan yang sangat murah juga, karena yang saya pakai di skincare setiap hari untuk pagi dan malam hari itu dari bahannya lokal semua. Jadi ya mudah dijangkau, bahannya yang sangat sederhana dan mudah beli dimanapun berada. Jadi skincare pagi itu kalau menurut saya itu wajib ya, karena memang harus dipakai setiap harinya loh. Jadi yang saya pakai di pertama itu yang pertama sekali itu adalah toner. Tonernya ini saya baru bikin semalam, tapi videonya belum sempat ditayangkan karena masih dalam proses pengolahan. Kemudian untuk yang keduanya saya memakai, yang pasti itu memakai krim mata. Ini krim matanya dari Wardah. Kemudian selanjutnya biasanya saya pakai pelembabnya dari Sariayu yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya kayaknya ngebahasnya itu ada SPF-nya, padahal ini sebenarnya nggak ada SPF-nya, Beb. Ini cuma melindungi dari sinar buruk matahari. Waktu itu saya ngomongnya terlalu semangat, terlalu berapi-api sampai lupa gitu loh. Kemudian untuk selanjutnya itu biasanya karena berhubung ini nggak ada SPF-nya, terus biasanya saya itu pakai untuk pelindung SPF-nya itu yang dari BB cream. Jadi dua-dua. Jadi pertama pakai ini, terus yang kayak ini loh. Kemudian yang terakhir itu biasanya udah, kalau saya cuma gitu aja. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Ini saya tadi pagi saya sudah pakai krem masker krem Wardah, bukan Wardah sih, dari Mustika Ratu Bengkoang. Ini yang dulu waktu zamannya saya masih muda itu kan masih bentuknya bubuk ya. Bentuknya bubuk sasetan. Kemudian kalau kita mau pakai itu diseduh dulu pakai air mawar atau air biasa baru kita dioleskan. Itu dulu pemakaian dulu ya, zaman dulu, zaman saya masih muda loh. Sekarang sudah lebih efektif lagi. Ini saya baru beberapa minggu terakhir saya nyobain ini. Pagi-pagi saya udah sepakai. Itu emang bikin wajah itu halus, Beb. Halus, kemudian juga bikin maksudnya itu halus, terus agak cerah juga. Ini saya belum pakai apa-apa ya, sengaja emang saya nggak pakai apa-apa hari ini. Ini dibikin video ini sengaja emang saya mau bikin tutorial cara urutan memakai skincare pagi. Jadi emang saya sengaja pelontosan ini, cuma baru pakai ini toh tadi pagi sudah bengkoang. Jadi kita langsung masuk aja. Itu biasanya kalau untuk pagi, kalau setelah ini wajah sudah dibersihkan ya, karena hari ini sudah pakai maskernya, jadi saya langsung masuk ke tonernya. Toner kesayangan, kesukaan yang tadi malam barusan saya bikin ini. Pakai tonernya. Saya kalau pakai toner itu nggak pakai kapas, Beb, karena eman-eman di kapas. Jadi kalau pakai saya begini. Begini, terus ditotol-totolin ke wajah, diteplokin gitu loh, begini. Di dalam keadaan kulit wajah kita itu udah bersih gitu loh. Toner itu kan tujuannya untuk membuka pintu masuk skincare lain yang akan kita tempelkan ke muka gitu loh. Itu namanya toner. Nah, seperti ini. Pakainya sesuai perasaan. Kalau memang dirasa kurang gitu, tambahin lagi. Makanya saya kalau ngomong sedikit di video-video lain tuh, kalau saya mau pakai tonernya itu boros. Begini, ditep-tep-tepin ke seluruh wajah sampai merata. Seperti ini. Sampai meresap ya, yang pasti. Saya kalau pagi nggak pakai essence, Beb. Essence-nya itu biasanya harus pakainya untuk malam hari, karena kalau pagi hari itu saya cuma pakai toner, terus pakai pelembab yang dari Sariayu tadi, terus baru pakai krem siang gitu loh. Krem siangnya juga tergantung kebutuhan. Ini dikipasin dulu biar meresap, karena saya nggak nyalain kipas angin, anginnya nanti bikin mengganggu. Kemudian ini kan udah meresap ya, terus saya langsung pakaiin moisturizer-nya yang dari Sariayu. Ini moisturizer-nya tuh dipakainya enak banget loh, bener, saya nggak bohong. Dipakainya itu ya bikin muka itu jadi halus. Di samping halus juga jadi bikin muka itu, kalau menurut saya itu jadi emang jadi glowing beneran gitu loh. Pakai ini ke seluruh wajah kita.
seperti ini, sama seperti pemakaian moisturizer lainnya. Karena moisturizer itu penting, Beb. Moisturizer itu harus kita pakai ya, karena ya itu untuk mengunci skincare kita yang lain gitu kalau sudah dipakai moisturizer. Nah, ini sampai rata. Dan moisturizer ini itu bisa dipakai bukan hanya di muka toh, tapi juga bisa dipakai di leher. Jadi kalau kalian yang memang di lehernya pengen glowing, pengen putih, pengen kinclong, pengen lembab, pakai ini juga bisa. Semuanya bisa. Bukan hanya leher, siku mana, daerah mana, tangan juga yang kira-kira memang kering dan butuh pelembab bisa dipakai ini. Jadi ini multifungsi, bukan hanya untuk wajah toh, gitu loh. Nah, kayak ini. Aduh, saya pakai kipas lagi karena biar meresap. Kipasnya tadi nggak bisa dinyalain, kemeresap suaranya. Nah, seperti ini kan udah gak meresap. Kemudian saya tuh kalau pagi tuh pakai krim matanya yang ini, Wardah White Secret. Ini yang kalau pagi. Kalau siang saya pakai yang dari Wardah juga, cuma yang dari yang untuk anti aging loh. Tapi kalau khusus untuk pagi saya pakai ini untuk daerah krim mata. Mata itu wajib banget, Beb, berpagi dan siang, karena supaya wajah kulit area mata kita itu tetap cerah, terjaga gitu sepanjang siang dan malam gitu loh. Ini begini pakainya, merata pelan-pelan aja supaya kulit kita itu jangan ikut terseret-seret gitu. Nah, setelah kulit mata ini pagi dan siang pemakaiannya. Jadi kalau malam saya pakai yang anti aging itu yang dari Renew, kalau siang saya pakai yang dari White Secret. Ya intinya biar dua-duanya itu ada kombinasi begitu loh. Nah, setelah ini, setelah udah pakai pelembab gitu ya, ini kan nggak ada pelindungnya dari sinar matahari, cuma pengaruh buruk toh. Itu biasanya saya pakai ini BB cream yang ada SPF-nya 30. Ini yang udah pernah saya bahas juga. Dan ini BB cream itu kesukaan, jadi ya emang ini setiap hari saya pakai. Nah, ini kan ada SPF-nya, sedangkan yang ini pelembabnya itu nggak ada SPF-nya. Jadi biar saya juga ingin dapatkan SPF-nya juga, jadi pas kalau kena matahari itu nggak ketakut gosong gitu loh, Beb. Terus ini kan sudah dipakaiin tadi ya, itu biasanya saya langsung pakai ini. Ini untuk setiap harinya ya. Jadi kalau sudah pakai ini tuh, karena aktivitasnya kan cuma dalam rumah, jadi nggak kemana-mana. Jadi cuma biasanya kalau udah pakai seperti ini itu ya udah nggak perlu bedak, karena ini judulnya di kali ini itu kan memang skincare bukan makeup. Jadi tanpa bedak, tanpa lipstick. Nah, ini tuh membuat wajah itu jadi mendapat perlindungan dari sinar matahari intinya, karena ini perlindungannya kan ada SPF-nya jelas, SPF 30 berarti kan ya cukup melindungi matahari gitu. Nah, kalau seperti ini tuh udah nggak perlu dipakai bedak kalau saya sih, cuma nanti untuk misalnya kalau pas ada keperluan memang harus pakai ya, dengan disesuaikan, dengan tambahin sedikit bedak sedikit sama lipstick sedikit gitu loh. Kalau udah seperti ini tuh udah, ini udah basicnya, ini sudah aman melindungi kulit kita, udah melembabkan, melindungi kulit kita dari sinar matahari, dari pengaruh buruk, melembabkan, mencerahkan, dan juga bisa untuk face makeup. Ini nggak perlu apa-apa udah kalau udah seperti ini. Kemudian untuk bibir itu biasanya saya pakai ini. Ini untuk melembabkan bibir, karena kan emang ini judulnya nggak bukan makeup ya, jadi judulnya kan skincare. Jadi ya benar-benar ini untuk skincarenya yang untuk bibir. Saya biasanya pakai ini. Ini untuk bibir supaya bibir kita juga tetap lembab, glowing, dan terawat gitu loh, Beb. Walaupun nggak harus pakai lipstick, karena memang, nah seperti ini. Udah, ini udah selesai. Ini udah rangkaian skincare pagi yang ya saya lakukan setiap hari. Tinggal udah nggak perlu apa-apa, ini kan aktivitas di dalam rumah, angkat jemuran, cuci baju, kerjanya ngepel, ya udah sebenarnya sudah cukup. Jadi begitu aja ya dulu setting saya di pagi hari ini untuk urutan skincare pagi hari ini. Biasanya kalau sudah habis wudhu itu ya, habis duhur ini kan biasanya pagi sampai siang, kalau sudah agak sore habis duhur itu kan udah wudhu ya, itu biasanya saya ganti pakai ini, ganti yang jari ini, yang Wardah Renew, yang anti agingnya, yang
untuk krem siang. Itu kalau biasanya itu untuk pemakaian setengah harinya loh. Kalau setengah harinya saya pakai yang dari BB krem. Kemudian kalau yang sudah setengah harinya lagi yang habis subuh, biasanya itu habis sholat duhur kan kita udah pasti hilang lagi ya. Saya baru pakai ini. Jadi mengkombinasi wajah kita di sepanjang hari. Begitulah Beb. Begitu saja dulu. Semoga membantu, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum.